Hai, Assalamualaikum semua. Saya Aidah Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik dalam tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Honor bakal memperkenalkan Honor 20 Pro seawal bulan April ini. Butiran telefon pintar ini tertiris di arena web yang mana ia dijangka menampilkan janaan chip Kirin 980 untuk rakaman gambar. Peranti ini membawakan kamera 40MP bersama 20MP, manakala rakaman swafoto 8MP. Namun, butiran lanjut mengenai peranti ini masih lagi belum dinyatakan. Logitech telah mengumumkan mereka bakal hadir dengan fon kepala niwayar, Logitech Zone Wireless. Peranti ini dilengkapi dengan sistem pembatalan sinar aktif ANC selain menyertakan sokongan mikrofon terbina pada peranti. Peranti ini sudah mula dijual untuk pasaran global bermula bulan ini. Di arena web, kini tertiris MSI bakal melancarkan laptop dengan siri CPU Intel generasi ke-9 dan juga kad grafik baru. Dua pilihan CPU Intel terbaru yang dinyatakan ialah Intel Core i5-9300H dan Intel Core i7-9750H. Untuk kad grafik pula, Nvidia GeForce GTX 1650 bakal hadir dengan memori GDDR5 4GB, kelajuan GPU 1,325MHz dengan prestasi yang lebih baik. Kedua-dua peranti ini dijangka diperkenalkan ketika acara Computex di Taipei kelak. Microsoft kini telah melancarkan versi pembangunan untuk Microsoft Edge berasaskan enjin Chromium. Menerusi versi pembangunan ini, pengguna boleh mendaftar masuk rekan Microsoft account serta menyokong Chrome Web Store bagi pemasangan pemalam tambahan. Buat masa ini, layar web ini hanya disokong pada sistem operasi Windows 10. Akhir sekali, Snapchat kini membolehkan pengguna untuk video Snapchat Stories di platform lain. Walau bagaimanapun, masih tiada lagi tarikh khusus yang membenarkan perkongsian Snapchat Stories kit ini digunakan secara meluas oleh pengguna. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amaz 24.